And even if they lose that match, 3 points might yet be enough to see them through. Famous night for them and their supporters, who have been making plenty of noise right from the start. Timnas Indonesia melanggang ke puncak klasemen peringkat ketiga terbaik setelah menggilas Vietnam di laga kedua grup D Piala Asia 2023. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Garuda. Kemenangan ini tentu sangat berarti bagi Timnas Indonesia, sebab hasil ini membuat Timnas Indonesia menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kontra Vietnam ini membuat Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup B dengan raihan 3 poin. Berada di peringkat ketiga, tentu chance Timnas Indonesia untuk lolos dari babak penyisihan kembali terbuka. Berdasarkan regulasi Piala Asia 2023, selain juara dan runner-up grup, terdapat 4 tim dengan peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Indonesia berjumpa Vietnam pada matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Laga melawan Vietnam bakal jadi momen penting bagi Timnas Indonesia. Laga berlangsung menarik dan panas sejak babak pertama dimulai. Timnas Indonesia akhirnya berhasil unggul 1-0 lewat eksekusi penalti Asnawi Mangkualam pada menit ke-42. Asnawi Mangkualam berhasil mengecoh kiper Vietnam, terbuat anak asuh Sinta yang memimpin keunggulan dari Vietnam. Vietnam bermain dengan 10 pemain jelang babak kedua berakhir dengan kartu merah La Tan Wong. Pemain Vietnam itu mendapatkan kartu kuning kedua setelah pelanggaran kepada Ferdinand. Tiga laga usai, pasukan Shin Tae-yong mampu mengamankan kemenangan 1-0 atas The Golden Set. Salah satu pemain diaspora Indonesia yaitu Justin Hapler mengatakan kemenangan ini terasa sangat spesial bagi dirinya dan Timnas Indonesia. Stoppage time in the second half. But the Indonesians and their supporters absolutely euphoric here. Pasalnya pemain berdarah Indonesia Belanda ini ditonton langsung oleh kedua orang tuanya saat laga menghadapi Vietnam. Di sisi lain, Justin Hapner juga tampil ciamik di laga ini dan berhasil membawa merah putih meraih kemenangan. Mereka tampak sedang berfoto sembari memegang jersey Justin Hapner dan berdiri di tribun penonton bersama fans Indonesia yang lainnya. Kemenangan ini tentu menjadi kebahagiaan bagi seluruh pemain dan fans Timnas Indonesia, apalagi para pemain diaspora yang akhirnya mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan hijau. Stoppage time in the second half. But the Indonesians and their supporters
the euphoric here. There was more desire. Di sisi lain, kekalahan itu nyatanya harus membuat Vietnam angkat cover lebih dahulu dari Piala Asia 2023. Vietnam tersingkir walaupun menyisakan satu laga di babak grup melawan Irak. Timnas Indonesia saat ini memimpin di urutan klasemen 3 terbaik Piala Asia 2023 dengan memiliki 3 poin. Tim asuhan Shin Tae-yong itu mengungguli Syria, Tajikistan, hingga Palestina yang baru memiliki 1 poin. Namun posisi ini tentu berpotensi berubah, sebab Oman dan Bahrain yang berada di urutan kelima dan keenam di klasemen 3 terbaik belum memainkan laga keduanya. Stoppage time in the second half, but the Indonesians and their supporters absolutely euphoric here. There was more desire. They were so strong defensively. Everyone in white put their bodies on the line, and Vietnam was some way below their best. And Infinite Trussier and his